mengetahui segala amal manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Shalom. Marilah kita fokus pada firman Tuhan dengan menyiapkan hati dan pikiran. Kita persiapkan juga Alkitab kita dari Keluaran pasal 5 ayat 24. Keluaran pasal 5 ayat 24 sampai Keluaran 6 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 24, Bapak Ibu nanti akan membaca ayat 6 ayat 1 dan akan berganti yang membaca. Saya mulai membaca ayat 24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan dilakukan kepada Tuhan, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan membiarkan mereka pergi. Yang dipaksa oleh tangan yang kuat ia akan mengusir mereka dari negerinya. Satu. Selanjutnya aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub oleh Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menampakkan diri. Tetapi aku sudah mendengar juga teranglah orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Ayo. Sebab itu mati, mau mati, tidak ada, matilah, tidak ada timur lagi hidup.
bahkan air sendiri pun terserap, semuanya hilang, hancur, dan dia pun jatuh sakit. Tapi kemudian, ketika Tuhan memulihkan hidupnya, dia mengatakan seperti ini di ayat 36 ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ini adalah kesaksian pribadi dari seorang hamba Tuhan yang saleh dan setia, setelah dia melewati badai kehidupan yang sangat berat, pencobaan hidup yang sangat berat. Dia mengatakan sesungguhnya Tuhan itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak terselidiki. Jadi firman Tuhan menunjukkan bahwa manusia tidak dapat memahami Tuhan dengan sempurna oleh akal, apalagi dengan pengetahuan. Tidak boleh sempurna memahami jalannya Tuhan, rencana Tuhan, pengetahuan Tuhan, tidak bisa kita pahami dengan sempurna. Oleh karena itu sesuai dengan topik minggu hari ini, pertanyaan penting melalui firman Tuhan yang kita pergumulkan, bagaimana cara Allah menyatakan dirinya pada manusia? Itu tadi saya jelaskan. Yang pertama, Allah menyatakan dirinya melalui ciptaan. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Yang pertama, Allah menyatakan diri melalui ciptaannya. Pemasmur mengatakan langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan. Matius 19 ayat 2, 50 ayat 6. Kemudian bumi memasmurkan namanya, bermasmur. Bumi bermasmur bagi nama Tuhan. Keluaran 9. Bumi penuh dengan pengetahuan kepada Allah. Habakuk 2 ayat 14. Tuhan dikenal oleh melalui firman. Bagaimana Allah menyatakan diri kepada manusia? Kepada kita itu melalui ciptaan. Semua makhluk, burung-burung di udara, samudra, semuanya mengagungkan nama Tuhan. Tak kadir dari Tuhan. Kita belum bertatap muka dengan Tuhan Yesus. Nanti ada waktunya. Tapi kita yakin bahwa Tuhan itu hadir di alam ciptaan. Yang kedua, bagaimana Tuhan menyatakan diri jadi pengatur pemilu? Allah menyatakan diri melalui firman. Makanya dikatakan oleh pemazmur, Mazmur 111 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di seluruh jalan terang bagi jalan kita. Pikiran kita diterangi juga oleh firman-firman. Segala perbuatan para nabi berasal dari Allah. Amsal 3 ayat 8. Alkitab satu-satunya buku yang dapat menerangkan perihal tentang Allah. Nah, Allah menyatakan diri melalui firman. Dan firman Tuhan itu menjadi penentu bagaimana syaratnya kita hidup. Karena firman itu dihami oleh Allah. Penulisan firman dihami oleh Roh Kudus. Memang jauh marah-marah orang Alkitabnya. Manusia menulis Alkitab, tapi mereka itu dihami, dipiroi, diajari oleh Roh Kudus. Alkitab tidak diturunkan dari langit dan surga, tapi ditulis oleh tangan manusia dalam proses yang cukup panjang, sampai ditemukan tinta dan cetak sampai sempurna seperti kita pegang hari ini. Dulunya Alkitab itu ditulis di kulit binatang yang sudah dikirikan, dihaluskan, atau dikulit kayu, atau di batu-batu yang disebut dengan papirus, kemudian itu menjadi sebuah gunungan kitab yang ditemukan di timur tengah pada zaman dahulu. Kemudian ditulis-tulis ulang, ditulis-tulis sampai ditemukan tinta dan mesin cetak dan sempurna seperti yang kita pegang hari ini. Dan firman Tuhan itu pada hari ini dilihat oleh Roh Kudus, sehingga mereka-mereka yang menulis itu, baik karena nabi maupun para rasul, menulis bukan dari hatinya, dari konsumsi pikirannya, tapi Tuhan sendiri yang menggerakkan. Yang berikut, bagaimana Allah menyatakan diri? Yang ketiga, Allah menyatakan diri saat kita berdoa. Allah menyatakan diri saat kita berdoa. Di batu tuhu tuh di
ipapatah din natin kita kung ang mga Panginoon. Melalui doa. Tuhan menampakkan diri kepada Musa setelah ia berdoa. Setelah Musa berdoa, maka Allah menampakkan diri kepada Musa. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo setelah Raja Salomo berdoa. Yang mana Raja Salomo menjadi raja. Kemudian ia berdoa. Maka Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo. Kemudian Daniel itu yang luar biasa. Tuhan menampakkan diri kepada Daniel ketika dia berdoa. Sehingga mulut-mulut singa tidak berani menerkam Daniel. Dan api yang menyala 7 kali lipat panasnya tidak dapat membakar tubuh Daniel. Luar biasa. Saat ini juga dalam doa, Tuhan menyatakan diri kepada kita. Makanya dua orang benar bisa dengan yakin dijawabkan sangat besar. Kuasanya marbuatu, marbuatu, sepuluh tangiannya kala kursia. Alah ini adalah menang tuk-tukudu sama berhenti berdua. Jangan berhenti berdua. Hanya itu satu-satunya cara bagi kita untuk kuat menjalani hidup. Bayangkan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan mampu mengubah dunia ini. Kuasa Tuhan mampu mengubah keadaan. Mengubah air mata menjadi sebab kita. Kuasa Tuhan mengubah kebencian menjadi kasih sayang. Katakanlah di dalam doa, karena Tuhan sendiri selalu setia mendengar. Kemudian yang keempat, Allah menyatakan diri melalui pengalaman hidup. Martin Luther mengatakan, pengalaman masa lampau menjadi guru bagi saya dalam soal ketuhanan. Pengalaman. Satu contoh saya ambil dari Alkitab, tokoh Alkitab, Ruth. Mulus itu bukanlah hal Israel. Ruth itu bukan perempuan Israel. Dia adalah orang kafir, Ruth. Dalam arti satu dia kita sileban kata-katanya. Dia bukan dari keturunan Israel, Israel tersebut. Dia adalah orang Moab. Tapi ketika dia menikah dengan orang Israel, dengan anak-anak, dengan anaknya Naomi, dia kembali mulai mengenal Tuhan. Di situ dia mengalami edukasi. Di situ dia mengalami edukasi. Dan setelah suaminya meninggal pun, Ruth makin luar biasa. Bukan jadi putusasa, bukan kembali menjadi penyembah, penyembah berhala, enggak. Tak kembali dari penyembah berhala. Tapi hidupnya diproses selamanya sungguh indah sekali. Dia melihat bahwa keluarga itu lebih dari sekedar cinta. Lebih luas dari cinta. Lebih luas dari keturunan. Jadi Ruth tidak menilai keluarga itu hanyalah cinta, keturunan, harta enggak. Tapi lebih dalam dari itu, Ruth mencintai keluarga. Dan gak disirah dengan anak-anak suaminya. Bukan cerai karena dia tidak cerai karena dia tidak punya anak, tapi dia mempertahankan itu keluarga itu. Bahkan dia punya komitmen. Allah menjadi Allah, Tuhan menjadi Tuhan, bangsa menjadi bangsa. Di situ kamu mati, di situ aku juga mati. Di mana kamu dikuburkan, di situ aku juga dikuburkan. Itu kata Ruth kepada Tuhan. Ternyata pengalaman-pengalaman seperti luar biasa. Dan akhirnya Ruth menikah dengan Boaz, saudara sepupu dari Naomi. Dan dari Boaz lahirlah Yusuf, dari Ketulus lahirlah Yusuf, dan dari Yusuf juga Yesus. Jadi Ruth, orang Moab itu menjadi nenek moyang daripada Tuhan, Tuhan Yesus. Ruth itu tadi saya katakan bukan orang Israel. Tapi Ruth itu orang Moab, itu orang kafir, itu dunia. Sekarang menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus. Luar biasa. Tuhan mata siapa saja. Tuhan mau pakai bapak, ibu, saudara-saudara. Sesuai dengan keinginannya. Asal kita menerima kehidupannya itu. Kehadiran Tuhan itu. Dalam hati. Dalam keluarga. Kehidupannya itu kehadiran Tuhan. Dengan Tuhan menyatakan diri. Terimalah Tuhan itu. Jangan ragu-ragu. Maria, kan saya sudah pergi. Diberkatilah engkau di antara perempuan. Engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Serius sendiri, kan? Apa?
Nanti saya ambil dia, gimana nih? Apa kata orang? Sambil dari luar, cerita luar ini. Bahaya saja. Saya bisa gitu. Dari sisi kemanusiaan, pasti saja. Tapi Tuhan adalah, jangan. Jangan. Jangan takut. Jangan takut. Nah di sini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, Allah menyatakan diri kepada Musa berulang-ulang berevangnya kepada Musa dalam rangka pembebasan Israel dari perbudakan Mesir. Iya, firman Tuhan itu Allah menyatakan diri kepada Musa dalam rangka pembebasan kemerdekaan Israel dari tangan dari perbudakan saat Mesir. Tuhan akan membebaskan umat dari perbudakan Mesir dan akan membawa mereka ke suatu negeri yang subur, yang berlimpah-limpah kekayaan alamnya, seperti susu dan madu yang berlimpah-limpah. Saudaraku, bahwa ini yang dikasih Tuhan, berita kebebasan itu disampaikan Musa, di mana Tuhan akan berilmu banyak, akan hadir dan menyelamatkan orang-orang yang diperbudak. Sekarang kita beraplikasi interpretasi dari khotbah ini. Yang pertama, Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Baru kita bernapal. Kado terbesar, anugerah terbesar adalah lahirnya Yesus Kristus. Dialah Musa yang kedua. Di sini Musa yang pertama membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Musa yang kedua adalah Tuhan. Tuhan Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Yang nyana membebaskan kita dari perbudakan dosa. Terakhir, untuk lebih mendalami firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, jika Tuhan Yesus telah membebaskan kita, datang ke dunia ini, Dia mau bekerja. Yesus mau memulihkan keadaan kita, maka kita tidak boleh ragu-ragu kita percaya. Tuhan selalu mendengar cerita umatnya. Dalam ayat cepat tadi, Allah dengan sungguh-sungguh mendengar erangan menyerang. Ayat 4 tadi yang mana? Menyerang. Di ayat lain menjerit, aku telah mendengar cerita umatku. Sekarang karena Allah mendengar cerita kita, maka Dia mengutus Yesus. Sampaikanlah kepada Tuhan Yesus segala sesuatu yang ada dalam pikiranmu. Dan kurang lontas curhat ke rumah dari tanda stres kita. Lebih banyaklah curhat kepada Tuhan. Lebih banyaklah berdoa kepada Tuhan. Kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau tertawa, tertawa. Kalau mau berdoa, berdoalah kepada Tuhan. Sampaikanlah semuanya kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya pembebas kita dari dosa dan satu-satunya memberi kepastian dalam kehidupan kita. Sekarang banyak orang terperangkap dalam penjara sosial. Saya baca satu buku yang menarik, yaitu Gustavo Gutierrez dalam bukunya Penjara Sosial. Dia menyatakan seperti ini, bahwa manusia sekarang banyak terperangkap dalam penjara sosial. Di antaranya satu, kemiskinan. Kemiskinan mungkin Bapak Ibu hanya dengan konteks Jakarta, lebih parah dari situ di kampung-kampung. Dan bukan jalan yang beraspal, motor pun tidak bisa lewat. Bahkan ada juga daerah yang belum masuk listrik. Luar biasa, masyarakat terperangkap dalam kemiskinan. Bagaimana bisa keluar dari situ? Nah itulah sekarang bagaimana kita ini menjadi rekan, teman sebagai teman untuk membebas dan menolong. Yang berikut ketidaknyamanan. Banyak orang sekarang tidak nyaman, bekerja tidak nyaman. Ada juga orang di rumah juga tidak nyaman. Ada orang juga di dalam lingkungan masyarakat bertetangga juga tidak nyaman. Yang berikut, penyakit. Mereka menjadi mengurang pagi siang sore di rumah sakit.
belum bisa pulang. Penyakitnya sudah parah dan menanggung. Bukan hanya penyakit, sisaan penyakit, tapi uang pun sudah habis semua. Gajinya juga sudah habis terpotong untuk biaya operasi dan biaya. Bapak ibu dan saudaraku, hari ini kita masih bersyukur, masih bisa mendengar firman. Penjara Mesir itu yang paling dekat dengan kita dari kekhawatiran dan ketakutan. Masalah tidak akan pernah selesai dengan rasa khawatir dan takut. Kadang kita lebih banyak takut dan khawatir. Dan ini salah satu penyakit sosial yang membunuh iman kita. Iman kita tidak akan pernah bertumbuh ketika rasa khawatir dan takut itu lebih menguasai kita. Memang itu manusiawi. Tapi kadang-kadang rasa takut dan khawatir itu melebihi, sehingga iman kita bergereja dengannya ada yang resah. Pernah enggak lama mengalami itu? Dia memang berada di gereja, berada di pertanyaan dari ketua, tapi dia merasa usang hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena rasa takut, gelisah, khawatir ini selalu hadir. Dan dia tidak kuat untuk menghalau. Hanya satu kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan membebaskan kita. Yang berikut perilaku abnormal. Aksa Jomano Belgenwai Tangalahu dan Hebe. Perilaku abnormal. Aneh-aneh. Dia sudah bapak-bapak tapi seperti berasa melindungi. Sudah ibu-ibu tapi berasa anak modis. Sudah pernah bersih di laut, sudah kantai. Pokoknya berapa dunia ini, itu spesifik kalau semangat, satu ngawang ini kan. Ngawang ya, si berkedenya itu, nah itu berkeden. Aneh-aneh kan, abnormal kan. Kemudian itu, ada orang kelahiran juga. Maaf, enggak pernah, omongannya bicara enggak pernah terasa, dan gue udah nangkuduk ke samping. Ke atas ya, tapi ngomongnya ini. Cakap foto semua yang nama-nama di kebun binatang semua cakap ini kan, jadi luar biasa karena ini banyak perilaku abnormal. Di rumah itu seperti itu, anak-anak sudah tamat kuliah, tapi harus dianjuran buat susu ya, pengukur, nggak sarjana, tapi kok perilaku ini tidak ada kebiasaan kan, nggak sarjana, tapi harus dibujuk makan. Dibujuk mencicil, bama memulai pengelakuan suaminya nama mencicil sebotolnya kan. Bapak ini yang dikasih suaminya. Bukan uang sebenarnya, bapak tidak masa. Karena saya pernah membuat penelitian tentang ini. Keluarga bahagia, saya pernah membuat penelitian. Sebenarnya membuat masa itu adalah perilaku. Perilaku penyimpangan perilaku itu. Asyik ini kenal jorbu dia ini. Ingat-ingat-ingat itu kenal hukum. Ini masih dengan masih banyak lah. Nah saudaraku, ini kita mau dibebaskan. Firman Tuhan membebaskan kita dari cengkeraman itu semua. Saat kita bertumbuh di dalam firman Tuhan. Dan kita tidak pernah seperti itu. Bapak ibu yang dikasih Tuhan, aku telah mendengar cerita umatku. Ayat 4 dan 5, ketika mereka mengerang, Tuhan mendengar. Sungguh-sungguh Tuhan Yesus mendengar kita. Ya namanya, besok kan mau kerja. Kenapa lo seret sama di jalan? Ini yang terus sama yang ini. Cuma lo apa sebut tamu bawa kering itu? Kenapa terhadap murid dia? Kau salah seret itu ya, kan? Ayo gimana? Di jalan lah. Pekerjaan. Apakah kita terjebak dalam rutinitas? Cintailah pekerjaan. Jangan kita merasa bosan dan jenuh dengan ini. Dan bersyukurlah kita masih bisa bekerja dengan keluarga dan yang lain. Kini itulah senario. Ada ibadah khusus, doa khusus, doa menabur
nakikita ka sa proses, kira ka pili Diyos. O kahit mo lumit ko ito, lumakan. Kahit mo na lang ang lumakan, ulang nakira. Ini memang baru kanita mo pangarang lumakan. Ini ada simbol saja. Simbol saja, ketika di kampung menabung benih padi, nah inilah berbagai ada 8 jenis benih, ini datang dari kita mulai 18. Sebab kita menabung, mulai usaha, dan nama tanah kita menjadi menanam padi, kita menanam tanah-tanah. Tapi inilah simbol saja bagi kita, bagaimana kita memulai usaha dan segala pekerjaan kita, menaburkan segala sesuatu pekerjaan kita di dalam Tuhan. Ya, makanya mulailah tahun ini, menaburlah, berusaha dengan mengandalkan Tuhan. Itu maksudnya. Menaburlah, menanamlah dengan mengandalkan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri, pada kekuatan dan pengetahuanmu sendiri. Tapi menaruhlah di dalam iman, bekerjalah, mulailah usahanya, mulailah pekerjaannya dalam iman. Maka nanti, seperti tadi, seperti ini berbuah pada waktunya, maka pekerjaan kita pun nanti, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita kuliah, nanti akan berbuah. Dan kita akan bersuka cita membawa berkas-berkasnya, membawa hasilnya, seperti sukacita seorang petani. Yang terakhir sebelum saya mengakhiri khotbah ini, taburlah kebaikan. Ada orang pintar mengatakan, menabur kebaikan menuai kebahagiaan. Ya, taburlah segala yang baik, baik kata-kata maupun perbuatan, taburkanlah itu. Maka kita nanti akan membuat kebahagiaan anak-anak kita, pahokku kita, cucu kita nanti akan membuat kebahagiaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu hari ini. Kalau Tuhan memulihkan dan membebaskan umat-Mu pada zaman dahulu, maka saat ini juga Tuhan, kami yakin percaya kami akan bebas dari segala sesuatu yang menggerogoti hidup kami, sehingga kami tidak bertumbuh dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan sendiri bekerja dalam kehidupan kami, apapun pergumulan kami, apapun cita-cita kami, maka kami tidak ada pernah takut, khawatir dan cemas, karena kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu menolong kami. Bapak, dalam seluruh kami sangat kepada Tuhan semua jemaat yang hadir dan belum bisa hadir, juga keluarga terhalang, juga pemerintah Tuhan. Berkati kami Tuhan satu persatu. Biarlah Tuhan sendiri yang selalu memberikan kepada kami hati, pikiran, dan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan besok lusa, Bapak Ibu saudara kami akan kembali beraktivitas. Kaya Tuhan sendiri menyertai dalam perjalanan, dalam pekerjaan masing-masing. Dan sebentar lagi mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Antarkanlah Tuhan dalam keadaan sehat. Inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus. Amin.